Teman-teman, aku lihat kucing itu tadi yang lewat. Dia di warteg ini. Tapi warteg ini tutup. Kayaknya kucingnya udah agak lama sih. Ini dia tadi ke wartegnya tutup. Mungkin udah langganan, wartegnya tutup. Sekarang dia harus keliling nih. Meng. Meng. Meng, sini ya, Mam ya. Meng. Ayo sini, Mam ya. Ayo nih. Nih. Nih, Mam nih. Nih. Meng. Nih. Ayo sini. Nih. Nih, ayo. Meng. Mungkin aku perlu dekat, perlu lebih dekat nih. Ya nih. 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 Ayo sini. Nih, Mam nih. Nih. Ayo, Mam sini. Meng. Ya. Iya sini. Ya, nih. Nih. Ayo. 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 Coba aku masuk sini aja. Ini siring. Tuts, nih. 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 Jangan takut, nih. 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 Meng. Nih. Meng. Nih. Oke, dia takut kayaknya. Nih. Nih. Nih ya. Nih. Nih. Iya sayang, sini sayang, ayo sayang, ayo sayang. Ayo dekat lagi. Ya. Ayo dekat lagi, cepat. Ayo sini sayang. Nih. Nih. Ayo sayang ya. Ayo. Ayo sayang, jangan takut, jangan takut sini, ayo. Nih. Oke, enggak apa-apa. Saya tinggalin ininya, makanannya di sini. Ya nanti dia coba makan nih. Nih. Ya, coba. Saya akan jauh nah. Tuh dia enggak dekat tuh. Ya emang takut ya. Saya balik lagi ke motor. Ini motor saya di sono. Tuh. Dia mau makan teman-teman tuh. Kelihatan? Oke dah. Misi berhasil. Dia masih keliling nih. Ternyata nggak ada. Let's go, saya jalan lagi. Tim saya lagi apa itu sebenarnya? Si ganteng lagi nungguin Mam ya dari si abangnya. Oh, coba kita deketin. Meng, apa kabar? Mam ya, nih, siapin Mam nih. Hmm, sini ya, nih, sini ya, Mam ya. Mau Mam nggak? Oh, dia pura-pura teman-teman, pura-pura nggak mau ya. Coba aku pancing dengan makanan, aku siapin. Coba nih. Dia bangun. Ternyata dia percaya bahwa aku mau makan untuknya nih. Untuknya nih. Coba gendong dulu, gendong. Wah, dia ngamuk. Ini laki-laki nih. Laki-laki perkasa ini. Iya. Siapin dulu Mam ya. Nih, tanya nih. Oh, makannya lahap banget ya. Kayaknya lapar banget nih. Lapar banget nih kayaknya nih. Ya, Meng. Ya, aku siapin minumnya ya. Nih, kamu haus ya? Minum-minum. Oh, haus ya. Haus ya. Minum ya. Mam lagi. Ya udah, Mam lagi. Minumnya sini ya. Ini gedung kosong, teman-teman. Sepertinya kayak pernah bekas apa?
teller gitu. Udah ditungguin di pinggiran jalan. Iya. Sayang, iya, aku pakai motor dulu ya. Nungguin ya. Iya, aduh, ampun dah, nungguin dia. Sebentar ya, aku siapin dulu nih. Sendirian aja di sini. Gak ada lagi ya. Ya udah. Bentar ya, siapin dulu ya. Ya ini aku siapin nih. Nih. Tuh, mam ya. Ini kan ya. Ini kan nih. Mesin. Sepertinya cuma ini doang deh di sini. Di sebelah sana coba saya cek ya, ada nggak ya. Nanti sembari jalan keliling-keliling barangkali nemuin. Nah, oh ini ada juga nih, apa ini ada bekas makanan ini yang naruh di sini. Oh ini udah ada yang ngasih juga teman-teman ternyata di sini. Tuh, tapi di atas ini yang aslinya ya, kenapa nggak di bawah ya? Oh iya. Tapi dia masih lapar tuh, makannya lahap banget tuh. Bu, makannya liatin deh. Ada yang main di jalan nih. Ada yang main jalan nih. Meng, sini ya, mam ya, sini ya. Nih. Nih, minggir nih. Nih. Aku bawa makanan buat kamu loh. Nih. Sini sayang. Ayo mam ya. Kamu jangan main di jalan, ge. Jangan di ini ya. Kamu nunggunya makannya di sini aja nih. Itu ada yang bekas nasi juga, mungkin ada yang pernah ngasih makan dia kali ya. Ini aku siapin dulu ya. Kemana sih? Kok kemana tadi? Kemana? Oh, di bawah sini. Nih. Iya, sayang. Mam ya. Ya. Oh, ini ada yang pernah apa? Pernah ada yang ngasih makan pakai nasi. Pakai nasi sama bekas ikan sih kali itu ya. Tuh, ditaruh di sini juga. Ini taman. Aku siapin dulu ya, mam kamu ya, sayang ya. Mam. Oh iya sayang, mam. Ini. Oh iya. Mam ya. Yang kenyang ya. Sehat-sehat ya. Lapar banget ya. Sepertinya kamu senang nih dapat makan nih. Kayaknya nggak ada lagi di sini. Kadang saya suka banyak nemuin sih teman-teman di daerah sini yang dibuang anak-anak kucing kecil. Tapi ini alhamdulillah nggak ada ya. Saya cuma lihat ini doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masih berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Rompi Agustiawan, yang selalu menghibur dan selalu memberikan senyuman-senyuman ceria dan selalu mendoakan kebaikan kepada teman-teman semua. Begitu pula
Saya berterima kasih kepada teman-teman semua yang selalu mendoakan kebaikan terhadap diri saya ataupun kucing-kucing yang lainnya, teman-teman. Terima kasih. Oke, singkat cerita atau tidak terlalu banyak cerita, teman-teman. Sepeding hari ini saya ketemu kucing ataupun dikabarin bahwa ada kucing yang perutnya itu di bagian bawah perutnya itu dekat di tengah-tengah di bawah dekat jenis kelaminnya, ya dekat kelaminnya itu besar, teman-teman. Entah itu kenapa saya juga nggak tahu ya. Jadi tanpa pikir panjang saya coba rescue, karena daripada hidup di jalan tidak ada yang ngurus. Memang saya sebelumnya tidak kepikiran bahwa saya bisa membatinnya, tapi setidaknya minimal saya rescue dari tempat yang memang susah ia dapat kenyamanan, makanya saya rescue. Kasihan teman-teman. Ini ya Bella ya, insya Allah bisa begini ya. Aduh. Ini saya baru sampai rumah. Kasihan dia tuh, saya harus keluarin dulu dari kandang. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya harus ngapain. Yang ada di benak saya adalah menolong dia. Kasihan tuh dia tuh, perutnya liatin teman-teman. Ya, Masya Allah, bengkak begini, liatin tuh. Kelihatan? Tuh, ini bengkak ya Allah. Perutnya bengkak loh, ya Allah. Saya juga sebenarnya nggak tahu harus ngapain teman-temannya. Cuman yang ada di benak saya ini, rescue, tolong dia. Ya, tolong dia dari hidup di jalan, karena keadaan perutnya seperti ini. Ini benjolan besar. Saya juga nggak tahu apa yang harus saya lakuin. Cuman, ya mungkin memang jalan satu-satunya operasi, atau mungkin bahkan ada obat lain selain operasi, teman-teman. Ini saya coba untuk obatin pakai minyak ini. Barangkali memang bisa, karena di keterangannya itu minyak ini sangat banyak fungsinya ya, tapi nggak tahu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita coba ya dengan seadanya dulu, sembari nunggu mudah-mudahan nanti ada orang baik yang mau menolong saya ya, membantu saya meringankan beban biaya untuk ke dokter. Mudah-mudahan ya tuh perutnya, kasihan banget teman-teman. Insya Allah ini dia harus menanggung beban hidup seperti ini dengan benjolan di dekat anusnya. Setiap hari dia harus menahan rasa sakitnya. Ini saya coba olesin terus, ya. Mudah-mudahan bisa ya. Ini besar banget tuh, liatin. Kelihatan? Maaf ya, Min. Tuh, besar banget tuh. Insya Allah ya. Aku berharap mudah-mudahan ada yang membantu dia untuk operasi ya, teman-teman tuh. Liatin tuh. Ya, mudah-mudahan ada yang bantu ya, tolong ya teman-teman ya, sekiranya punya rezeki lebih ya. Kasihan kucingnya tuh. Kalian bisa lihat tuh perut ininya. Ada benjolan di ininya. Dekat anus ini perutnya ini gede, teman-teman. Ya, saya saat ini baru bisa mengobati seadanya di rumah. Sambil menunggu nanti ada orang baik yang mungkin mau membantu saya ya untuk berobat ke dokter
karena ini nggak tahu ya, ini entah tumor atau apa. Setidaknya kita coba untuk ke dokter dulu, teman-teman. Mudah-mudahan ada yang bantu saya meringankan beban biaya untuk kucingnya. Kasihan ya.